Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020, update kasus COVID-19 di Kota Salatiga. Jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Salatiga 45 orang, 30 orang dirawat baik di Rumah Sakit RSPAW, RSUD, Dr. Asmir, Puri Aseh maupun di Puskesmas Rawat Inap Cebongan. 15 orang dinyatakan sembuh. Jumlah ODP masa pemantauan 3 orang. Jumlah PDP yang masih dirawat 1 orang. Jumlah orang tanpa gejala yaitu kontak erat dengan kasus positif masa pemantauan sebanyak 180 orang. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengingatkan dalam kondisi melakukan aktivitas apapun, dalam situasi apapun, jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan dengan jaga jarak, gunakan masker dengan patuh dan benar, sering-sering melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Hal itu yang akan menghindarkan kita tertular atau terhindar dari penularan COVID-19. Semoga kita semua bisa melaksanakan dan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.